Sejak tanggal 7 hingga 8 Februari 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilaksanakan di Balai Desa Babalan, Kecamatan Gabus, dan diikuti oleh para relawan serta OPD terkait. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pati, Cahyo Waspodo mengungkapkan kegiatan ini merupakan baru yang pertama kali di Kabupaten Pati. Dalam kegiatan ini, diharapkan peserta pelatihan mampu menghitung kerusakan atau kerugian akibat dari bencana yang ada. Merupakan kegiatan yang baru pertama kali di Kabupaten Pati. Jadi ada beberapa tahapan nanti untuk yang keberapa, ini yang baru pertama kali. Kalau di Pati ini memang kita di bidang rekonstruksi ya, itu memerlukan data-data kerusakan dan kerugian. Artinya dalam pelaksanaan ini, selain melibatkan tim relawan, anggota TNI juga mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari masing-masing desa. Tim Liputan Cahaya TV.